Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Siapa nama Tak? Yahaya Ramadhani. Berapa umur Tak? 9 tahun. Di mana Tak tinggal? Di Matahari. Apa kebiasaan Tak di rumah? Bantu mana? Apa lagi, Dek? Belajar. Apa kebiasaan Tak di sekolah? Belajar. Apa lagi? Oh iya. Apa hubungan Tak dengan guru? Bagaimana hubungan tak dengan guru tak? Oh iya, makasih. Selamat. Siapa lagi? Siapa lagi tidak kuang gitu yang di baru tu? Ini tawahen. Jom lagi tak pergi. Jangan tidak tidak. Assalamualaikum, Dek. Siapa nama Tak? Di mana kita tinggal? Berapa umur Tak? 8. Apa kebiasaan Tak di sekolah? Baik. Apa lagi? Belajar. Oh iya. Kalau di rumah, Dek? Cuci piring. Oh iya, tahu. Apa lagi? Cuci piring. Belajar. Cita-cita Tak apa? Guru. Cuci piring. Tawa guru. Kita lagi. Jangan malu-malu, Dek. Biar kita tahu. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Siapa nama Tak? Di mana kita tinggal? Di masjid mana? Masjid Noto. Berapa umur Tak? 9. Apa kebiasaan Tak di sekolah? Belajar. Apa lagi? Sering. Sudah besar kemarin. Apa kebiasaan Tak di rumah? Main juga. Mengaji tahu Adi. Apa cita-cita Tak? Dokter. Tahu dokter pintarnya. Kita lagi, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama Tak? Saya asisten Nana Priyani. Panjangnya nama mana tahu, Bang? Nama aku. Iya, tahu, Bang. Di mana kita tinggal? Bangket mana, Dek? Tahu, Bang. Apa kebiasaan Tak di rumah? Belajar. Apa lagi? Salat. Kita wa rajin salat. Apa kebiasaan Tak? Apa kebiasaan Tak di sekolah? Belajar. Tahu, Bang. Bagaimana hubungan Tak dengan guru? Baik. Siapa disuka guru? Inar sama Ibu Ros. Ibu Ros juga. Cita-cita Tak? Dokter. Sudah bisa rumah. Berapa kita itu? Itu bisa apa? Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Siapa nama Tak? Fahina. Di mana kita tinggal? Di Masjid Otok. Masjid Otok. Apa kebiasaan Tak di sekolah? Belajar. Kak, ama apa lagi? Banyak sekali. Apa lagi? Bukan di sekolah apa? Hubungan Tak dengan guru? Baik. Berapa umur Tak? 8. Berapa? 8? Sudah mikir tuh hubungan guru. Sudah mikir? Sudah. Rumah. Kebiasaan di rumah. Kebiasaan di rumah. Sudah mikir tuh cita-cita? Apa cita-cita Tak? Guru. Oh iya, makasih.